Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome to Pasum lah. Okay, welcome to being physically at Pasum lah. Kamu dah berjaya sampai dan dah daftar. Semoga selamat semuanya lah. Okay, kalau ada yang kurang sihat ke atau apa-apa, sila maklumkan lah. Okay, kepada syarah ke atau pegawai di kolej kediaman ke. Okay, sekarang ni kita masih dalam tempoh berhati-hati lah. Sebab sekarang pun COVID makin naik semula kes. Okay. Jadi okay, kita akan teruskan pembelajaran kita dalam topik centripetal force ni. Okay, basically kita dah cover almost all topik dalam centripetal force ni. Sebab saya buat lecture sebelum ni agak laju sikit lah. Jadi hari ini kita akan cuba tengok ada beberapa persoalan yang mungkin kamu tertanya-tanya, okay? Dan pada sesi hari Jumaat yang lepas ada beberapa orang student tanya soalan lah, yang saya rasa baik untuk saya kongsi jawapan tu lah dengan kamu. Saya kongsi soalan dan jawapan tu dengan kamu lah. Dan hari sesi hari Jumaat lepas Q&A tu tak ramai yang join lah. Sebab saya faham ramai yang mungkin dalam perjalanan untuk ke Pasum lah. Okay, jadi jom kita tengok dulu apa soalan-soalan dia. Tak terlampau banyak lah, tapi penting jugalah untuk kamu fahamkan. Okay. Okay, ada student yang tanya saya, kenapa kita guna static friction? Okay, coefficient of static friction. Yeah. Dan bukan kinetic friction. Okay, kamu belajar sebelum ni dengan Dr. Aisyah, kamu guna kinetic friction, coefficient of kinetic friction untuk cari frictional force. Tapi dalam bab saya ni, saya pakai coefficient of static friction. Okay. Okay, soalan tu student tanya, walhal kereta dah bergerak, okay. Tapi sepatutnya pakai kinetic friction lah, kenapa pakai static? Okay, ni nota ni saya letak kan dalam lecture kamu lah, lecture notes kamu, kamu boleh download lah ini semua lah. Tapi sekarang saya nak explain. Okay, first of all, kamu kena tahu perbezaan static friction dan kinetic. Okay, static tu adalah friction yang menghalang dia dari kotak tu daripada bergerak. Sebelum tu dia stop, dia tak bergerak, dia at rest lah, stationary. So apa yang menyebabkan dia at rest atau apa yang menyebabkan dia static kat situ adalah disebabkan oleh static friction lah kita namakan. Tapi the moment kita berjaya tolak benda tu dah bergerak, okay, apa yang melawan pergerakan tu bila dia dah bergerak, okay, friction yang melawan pergerakan tu, yang oppose that motion, kita katakan dia kinetic friction. Okay. Jadi kenapa centripetal force ni kita guna static? Walhal dah kereta tu dah macam bergerak. Okay, kalau kita tengok, kita tengok gambar ni, kereta ni dia bergerak dalam circular motion. Okay. Dia bergerak dalam keadaan membulat ikut circle path ni kan. Okay, kalau inertial ni, inertial satu benda, bila dia bergerak, dia cenderung untuk mengekalkan pergerakan dia. Sekiranya dia bergerak straight, dia akan cuba kekalkan gerakan straight. Okay. Kereta ni, okay, disebabkan dengan kelajuan dia, dia ingin mengekalkan inertial dia, akan cuba untuk mengekalkan dia dalam pergerakan lurus. Okay. Itu inertia dia. Memanglah steering tu dia belok lah. Dia belok, so tayar pun terkona lah. Okay. Dia, tapi di kereta tu as a whole body, dia cuba untuk cenderung untuk bergerak straight. Okay. Tapi belum lagi dia bergerak straight, dia dah membelok. Okay. Jadi dia belum lagi nak gerak straight. So untuk something yang belum lagi bergerak, okay, dia belum nak bergerak straight ni, kita kena pakai static friction.
Okay, dan bukan kinetik. Okay, kinetik ni bila dia dah bergerak straight, okay, bolehlah kita pakai kinetic friction. Tapi untuk something yang belum bergerak lagi, okay, ingat eh, kita kata tadi static friction ni adalah yang mengekalkan suatu benda tu untuk static, tak bergerak. Okay, dia belum bergerak straight, dia baru nak bergerak straight, dia dah membelok. Okay, that's why kita pakai dia static friction. Elok dia nak baru start nak cuba bergerak straight, tiba-tiba friction tu dah tolak dia supaya membelok. So kalau kamu baca sini, frictional force that is involved for something not yet moving, okay, belum bergerak ni. So kereta tu baru kecenderungan inertia dia untuk bergerak straight, tapi dia dah membelok. Jadi untuk something yang baru nak bergerak, so kita kena guna static lah. Sebab tu kotak, untuk membuat kita nak tolak dia bagi bergerak, kita kena make sure force yang kita bekalkan tu melebihi force of static friction. Okay, bila force kita lebih pada force of static friction, barulah kotak tu bila kamu tolak dia boleh bergerak. So untuk something yang baru nak bergerak, kita kena pakai static friction. Okay, nanti cuba baca dan fahamkan nota saya ni. Okey, untuk persoalan kedua adalah how does creating bank surface or curve help increase the centripetal force? Okey, dalam bahasa mudahnya, apa gunanya kita create bank surface ni, bank curve ni? Apa manfaat dia? Okey, macam mana dia boleh bantu untuk centripetal force kita ni? Okey, tu persoalan. Macam mana dia boleh bantu? Adakah dengan pertambahan friction ke, atau normal force ke, macam mana? Okey, itu persoalannya lah. Okey, jadi kamu boleh baca. Okey, tujuan kita create bank curve ni adalah supaya nilai centripetal force kita bertambah. Okay, jadi bila nilai centripetal force kita tu bertambah, maksudnya bila kita, contohnya kita ada kereta, bila kita membelok tu, kita ambil curve, kita boleh bawa lebih laju. Okay, zaman sekarang ni kereta semua hebat-hebat, teknologi enjin semua makin meningkat. Jadi siapa nak bawa slow? Okay, kita beli kereta mahal-mahal, takkan kita nak bawa slow? Okay, itu tujuannya. Jadi memanglah kita boleh tambah friction. Okay, maksudnya kita design tayar tu supaya friction dia tinggi ya. Tapi ada cost dia juga. Bila friction terlalu tinggi, dia punya drag. Okay, tayar tu makan. Jadi kereta nak bergerak susah, minyak pula makan. Okay, jadi kita tak boleh simply create tayar yang terlalu tinggi geseran semata-mata untuk nak bagi kita boleh belok laju. Okay, dia tak jimat minyak pula. Okay, sekarang ni zaman kita nak jimat segala-galanya. Okey, jimat segala-galanya, bawa boleh laju. Okey, enjin makin meningkat teknologi. Okey, okay, tujuannya adalah supaya bila kita belok, kita boleh bawa speed yang laju. Okey, jadi kita create bank curve. Okey, centripetal force ni, kalaulah jalan tu dia flat, okey, the only centripetal force tu come from friction saja. Okey, maksudnya centripetal force tu disumbang oleh friction saja kalau jalan tu flat. Okey, tapi bila dia senyek, dia bank curve, disenyekkan. Okey, friction, selain pada frictional force, okey, normal force kamu turut menyumbang kepada nilai centripetal force. Okey, kamu nanti buka balik nota kamu, okay, cuba tengok yang bank curve. Kamu akan tengok nilai centripetal force bukan sahaja datang daripada nilai friction. Okey, nilai centripetal force bukan sahaja datang daripada nilai frictional force, tapi juga daripada normal force kamu. Okey, buka balik free body diagram. Okey, sekarang jom kita tengok calculation untuk kita buktikan bahawa kalau ada curve, bank curve, kamu boleh bawa speed lebih laju. Okey, ni contoh soalannya lah. Okey, highway, ok,
Okay, ni curve dia 30 meter. Let's say angle 30 degree. Ni coefficient of static friction is 0.5. Okay, ni jalan ni. Okay, di dalam ni adalah flat. Flat curve. Okay, jalan belah luar ni, dia bank curve. So, kawan ni bank curve lah. Yang kereta B ni, flat curve. Okay, dari segi teori, apa yang ada bank curve ni, dia boleh bawa lebih laju. Okay, jadi bila kita buat calculation, okay, jom kita buat calculation dengan parameter ni semua. Okay, coefficient static friction, angle, ni nilai R 30 meter. Okay, maximum speed untuk kereta A, maximum speed adalah 21 meter per second atau 75.97 kilometer per hour. Okay, meter kereta kita, kita pakai kilometer per hour. Okay, ini untuk kereta ni lah, kereta A. Untuk kereta B, okay, tanpa sengit lah, without bank surface, dia hanya boleh bawa 43.6 kilometer sejam saja. So kereta A ni almost double lah, okay, almost double speed dia. Okay, siapa nak bawa slow zaman sekarang? Kamu ada kereta sport, kereta laju. Okay, masa tu penting zaman sekarang. So of course lah, kita nak bawa laju lah, nak pergi mana-mana semua kerja, okay. Jadi itu tujuan bank curve. Kita buktikan melalui pengiraan. Okay, kamu boleh calculate sendiri ya. Cuba calculate. Kalau bank curve ni, maximum speed dia adalah jauh lebih tinggi berbanding flat curve. Okay, itu tujuan kita create, itu tujuan kita create bank curve. Dan bagaimana bank curve tu boleh membantu kamu untuk dapatkan more centripetal force. Okay, tengok balik free body diagram. Okay, dalam situasi bank curve, centripetal force tu disumbang oleh frictional force dan juga normal force. Okay, cuba tengok free body diagram dalam nota kamu sebelum ni berkenaan bank curve. Ada saya tunjukkan. Okay, centripetal force adalah yang towards center, inward. So ada dua, normal pun menyumbang, frictional force pun menyumbang. Okay, so kita tengok soalan seterusnya. Okay, question number 3 is, what is the most important thing in solving centripetal force problems? Okay, for me, I believe the most important thing is to know how to draw free body diagram. Okay, and you must know where the normal force and frictional force are directed towards to. Okay, sebab dalam situasi berbeza, normal force dan frictional force mungkin arah juga berbeza, eh? Arah dia berbeza. Okay, ambil contoh yang mudah lah, Ferris wheel. Okay, di sini, okay, sama ada pada position atas atau bawah, normal force dan weight always sama, eh? Kat sini, weight dekat bottom, weight ke bawah, normal ke atas. Bila dia di atas, normal pun atas, weight ke bawah. Okay, tapi roller coaster berbeza, sebab kalau kamu tengok, bila dia kereta ni sampai di atas, kereta tu terbalik. Okay, jadi normal force kamu no longer pointing up, so direction normal force kamu adalah sama dengan weight. Okay, jadi berbeza lah dengan yang normal force situasi Ferris wheel ni. Okay, direction tu berbeza. Okay, jadi bila kamu dah tahu normal force, directionnya semua tu, barulah kamu boleh tulis centripetal force equation dengan betul. Okay, sebagai contoh, okay, jom kita tulis centripetal force equation untuk kedudukan dia di atas. Okay, bila di atas, kamu ambil mg tolak normal equal to mv square over r. Kenapa mg tolak normal dan bukan normal tolak mg? Okay, sebabnya kita ambil yang ada menuju ke inwards, towards center tu, kita tolak dengan yang berlawanan. So bila dia di atas, yang towards the center adalah weight, so kita ambil weight
tolak yang berlawanan. Top lah, normal lah dengan konteks ni. Okey. Tapi dalam roller coaster, kedua-duanya sama arah. Normal dan weight. Jadi kita tulis mg plus n. Jadi yang mana towards the center, kita positive. Okey, yang mana opposite direction of center, towards center tu, yang mana opposite direction, kita tulis negative. Jadi based on apa yang saya explain ni, yang penting kamu tahu untuk lukis free body diagram dan label accordingly lah. Okey. Then kemudian confirm kamu boleh dapat tulis equation untuk centripetal force dengan betul. Okey. Okay, now we move to question number 4 from your friend juga soalan ni. Okay, dia tanya, why does normal force N for box on an inclined plane is different from N in centripetal force? Okay, kalau kamu tengok ni, kamu belajar dulu di sekolah dan awal-awal untuk fizik 3 hari tu macam mana nak lukis free body diagram kan? Okay, and then bila kamu dah nak lukis free body diagram macam ni, kamu boleh tulis normal force equal to mg cos theta. Okay, ni semua tahu lah. Kita make sure kamu tahu lah cara tulis ni. Okay, tapi untuk centripetal force, okay, gambar pun sama. Tapi kalau kamu notice, okay, kalau kamu pecahkan, okay, ni n eh, line straight ni adalah n cos theta. Okay, jadi sekarang ni kamu akan tulis n cos theta sama dengan mg. Jadi kalau kamu ubah cos theta, kamu akan dapat nilai n. N sama dengan mg bahagi cos theta. Okay. Sedangkan sebelah sini, n equal to mg cos theta. Kenapa n tu berbeza? Macam contradict, betul tak? Ini n equal to mg cos theta. Di sini, n equal to mg divide by cos theta. Kenapa contradict? Kenapa berbeza? Okay, first of all, kita kena tengok case ni satu persatu. Okay, dalam konteks case satu ni, inclined plane, okay, pergerakan dia hanyalah jika dia kotak ni bergerak ke kiri, ke bawah lah, atau ke atas. Okay, itu arah pergerakan dia. Tapi dalam konteks centripetal force ni, selain dia boleh menggelungsur bergerak ke sini atau ke sini, okay, kereta ni juga bergerak ke arah kamu lah. Okay, so dia ada movement satu lagi direction, okay, ke arah kamu. Okay, jadi cara kita nilai keadaan tu, case ni jadi berbeza lah. Yang ni seolah-olah ada satu lagi dimension pergerakan untuk centripetal force ni. Okay, jadi untuk konteks sebelah sini ya, untuk inclined plane, okay, weight ni dia buat dua perkara. Okay, one component is equal in magnitude to normal reaction, and other component provide force which accelerates body down the slope. Okay, ini untuk case satu. So weight kamu, dia provide force untuk bergerak ke bawah atau ke atas, dan satu lagi, weight kamu juga equal kepada normal. Ini dalam case ni. Okay, tapi dalam case centripetal force ni, bank curve ni, okay, normal reaction dia buat dua perkara. Okay, satu komponen dia adalah sama dengan magnitude of weight. Okay, ni satu komponen. And then komponen lagi satu pula, provide force yang membolehkan dia bergerak in circular motion, iaitu satu komponen lagi ni provide centripetal force. Okay, jadi fungsi itu berbeza. Normal di sini ni function dia tu berbeza berbanding di sini. Okay, normal di sini hanya provide, dia relate dengan weight sebab pergerakan dia ke sini ke sini. Tapi normal di sini function dia adalah untuk supaya kereta ni mampu bergerak dalam circular motion, supaya dia ada centripetal force. Dia menyumbang pada centripetal force.
pada masa kereta ni bergerak ke arah kamu. Jadi fungsi normal di sini dan di sini tu tidak sama. Okey. Mungkin susah sikit nak faham, okey. Tapi tak apa, jangan bimbang lah. Kamu, saya tak akan tanya sampai stage ni lah, okey. Tapi bagus soalan kawan kamu ni, dia tanya penjelasan lah. Ni actually beyond lah apa yang kamu belajar lah. Tapi bagus soalan. Okay. Sebab jadi jawapan dia adalah kerana fungsi normal dan weight di sini tidak sama dengan fungsi dia di sini. Okay. Sebab di centripetal force punya situation ni, dia ada satu lagi dimension pergerakan. Which is dalam kereta ni, dalam gambar ni dia bergerak ke arah kita lah. Okay. Jadi bila fungsi case tu berlainan case, jadi cara penilaian kita tu berbeza.